pun di dalam hidupnya. Sehingga dengar karramullah baca, Allah memuliakan wajahnya. Dia mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah berkeinginan untuk mendekati keburukan seperti yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah kecuali hanya dua kali, dan keduanya Allah Ta'ala melindungi aku daripada itu. Ketika aku berkata pada anak-anak muda Quraisy yang ketika itu bersama dengan aku, itu di bagian atas Mekah. Nah, Mekah itu kan banyak pegunungan atas Mekah. Itu kan menggembalakan kambing. Itu aku mengatakan, kamu jaga kambingku, aku akan begadang malam ini di kota. Bagaimana anak-anak muda itu begadang. Akhirnya keluar Rasulullah, dan ketika sudah mulai mendekati perumahan kota Mekah, dengar suara-suara daripada alat-alat musik. Dia nanya, apa ini? Ini ada pesta pernikahan fulan dengan fulana. Maka aku duduk untuk melihat. Kemudian Allah Ta'ala menutup telinga Quran, aku dibuat tidur dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada yang membangunkan aku kecuali sengatan matahari. Bangun dah siang, sudah selesai pesta.